Riwayatnya, tatkala Sultan Mahmud Shah telah pun pulang ke Melaka bersama Radin Mas Ayu suatu tiga dahulu. Baginda dikunjungi Patih Gajah Mada dari Kepulauan Jawa. Niatnya tidak lain ingin menjatuhkan Kesultanan Melayu Melaka. Namun, Melaka dilindungi lima pahlawan mereka yang gagah perkasa. Tiba-tiba, bergegarlah bumi Melaka. Kedengaran suara pahlawan-pahlawan Melaka meraung kesakitan. Baginda mula berasa gelisah. Maka dihantarnya Tamingsari, pahlawan yang punya jasad yang ampuh. Izinkan hamba. Itulah riwayatnya Tuah memiliki keris legenda yang dinamakan sempena nama tuannya. Maka kemakmuran tanah Melaka terus kekal terjaga.